Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan teguran kepada sopir angkutan batubara yang melintas di luar jam operasional di Kabupaten Batanghari. Hal itu didapati Gubernur saat dirinya hendak melakukan perjalanan dari kota Jambi ke Merangin pagi tadi. Gubernur Jambi Al-Haris berang dengan ulah oknum sopir angkutan batubara yang nekat melintas siang hari. Al-Haris yang melihat itu langsung menegur keras oknum sopir tersebut. Pemandangan nakal oknum sopir angkutan batubara ini dilihat langsung oleh Al-Haris ketika melintas di Desa Jebak, Kabupaten Batanghari, saat dirinya hendak melakukan perjalanan ke Merangin pada Kamis 16 Maret 2023 pagi. Al-Haris yang melihat angkutan batubara melintas siang hari itu langsung turun dari mobilnya dan menghampiri mobil angkutan batubara tersebut. Al-Haris dan sejumlah aparat kepolisian pun kemudian mengarahkan truk batubara tersebut untuk memarkirkan mobilnya ke pinggir dan tidak melanjutkan operasional di siang hari. Pada bayar siang, apa siang itu? Jalan. Itulah macet bayar itu. Kamu kan macet-macet, karena ramai-ramai macet akhirnya. Jangan. Kalau ada perintahkan itu lah. Tak boleh kamu itu. Ada macet di siang, aku stop. Kamu taruh juga. Kamu kan ada petiak boleh? Sejauh ini, pemerintah Provinsi Jambi telah lama membuat aturan jam operasional angkutan batubara tidak diperbolehkan pada pagi dan siang hari. Aturan operasional batubara ini telah dibuat pemerintah pada pukul 18.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.